Donna Harun kembali dilaporkan oleh mantan suaminya, Alisyahrazad Hanafiah alias At Hanafiah ke polisi atas dugaan kasus penistaan agama. Laporan-laporan itu dikarenakan Donna Harun kembali menganut agama Katolik. Diketahui melalui akun Instagram pribadinya, At Hanafiah memosting foto tengah berada di kantor kepolisian Polda Metro Jaya. Mantan istri saya DH, resmi kami laporkan UU penistaan agama. Tanggal 3 Mei tahun 2023, tulis postingan tersebut. At Hanafiah menilai bahwa Donna Harun melakukan berpindah agama kembali ke Katolik sehingga hal itu melanggar penistaan agama. Benarkah kabar tersebut?